sampai untuk video banyak lagi. Jangan lupa like, komen dengan subscribe, okey? Hai, assalamualaikum. Saya Dato' Hanim. Okey, hari ni Hanim nak share sikit tips MBB. Mata rasa kabut yang tak selesa walaupun dah banyak kali tukar perubatan. Okey, untuk yang ada masalah ni, dia jadi akibat masalah kembung yang disebabkan oleh masalah sibuk. Bila kembung saja akibat masalah sibuk, mata akan start kabut dan silau sampai sakit kepala. Tadi bila tengok phone, okey je. Tiba-tiba kembung dan tak nampak phone depan mata. Sampai nak baca pun kena zoom. Okey, sebab apa jadi macam tu? Kembung akibat masalah sibuk. Bagi tekanan dekat saraf yang efek kita punya penglihatan. Akibat masalah tibur tadi menyebabkan masalah dysbiosis, iaitu ketidakseimbangan bakteria. Okey, nak sembang lagi terperinci, disebabkan oleh retina specific T cell yang diaktifkan dekat usus. Apabila T cell ni diaktifkan, dia boleh menembusi tembok darah dan tisu memisahkan mata dari anggota badan. Okey, orang yang ada masalah usus ni, makin lama mata dia akan makin rosak perlahan-lahan. Benda ni selalu jadi dekat orang yang dah berumur lah. Okey. Penyelesaian dia apa kita nak kena buat? Tak payah habiskan duit buat sikit mata dekat kedai. Sebab mata tu akan kejar rabun, kejar silau bergantung kepada kembung. Urut bagi sendawa. Dapat sendawa atau buat angin, memang mata tu akan kembali clear perlahan-lahan. Selesaikan masalah kembung ni dengan ikut MBB dan amalkan Hafal Plus. Sebab dah memang terbukti berkesan. InsyaAllah mata kembali clear. Okey, itu sahaja tips daripada saya, Dato' Hanim.